Kebakaran terjadi di sebuah gudang pabrik tekstil di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Ratusan karyawan panik dan berhamburan keluar gudang. Pabrik tekstil di Jalan Jenderal Sudirman, Cijerah, Bandung, Jawa Barat terbakar Senin pagi. Api diduga berasal dari ledakan salah satu pipa transmisi oli yang tersambung dengan alat printing. Ratusan karyawan langsung berhamburan menyelamatkan diri saat api dengan cepat merambat, sehingga tidak ada korban luka ataupun korban jiwa. Di dalam saya lagi jalan lain, ada yang ini apa, Pak Oli, nggak tahu apa. Tapi keluar sih saya oli teh, sama kain, jadi apa, kebakar gitu. Oh, tiba-tiba api gede, pas saya lihat. Saya lagi jalan tadinya, pada kerja, ada yang tahu, ada yang enggak, itu juga pas api gede. Dikeluarin semua. No. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Petugas pemadam berjuang berjam-jam untuk menangani kebakaran. Kerugian akibat kebakaran ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.